Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan start kita punya sesi live untuk kimia. Okay, insyaAllah hari ini cikgu akan explain berkenaan dengan bab 1, form 5. Tajuk dia adalah kadar tidak balas. Okay, so macam sebelum ni sebenarnya cikgu dah pernah explain berkenaan dengan definisi cara calculation untuk kadar tidak balas. So cikgu nak extend lagi daripada cikgu punya explanation yang before ni. Okay, kadar tindak balas. Okay, first kita tengok apa definisi dulu. Yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas adalah perubahan. Cik buat macam ni, tanda tiga segi ni maksud dia adalah perubahan kuantiti bahan ataupun hasil, bahan ataupun hasil per jumlah masa yang diambil, jumlah masa. Okay, so hari ni cikgu nak fokuskan apakah kesilapan-kesilapan student yang dia selalu buat dalam tajuk kadar tindak balas ni. Kat mana selalunya student selalu yang buat-buat salah. Okay, cikgu bagi contoh kalau kita ada persamaan antara logam dengan asid. So first step kita buat dulu apa persamaan kimia ataupun persamaan kimia yang seimbang yang kita dapat buat bila kita ada tindak balas antara asid dengan logam. Okay, macam cikgu selalu cakap, ingat kalau asid kat sini cikgu buat dua color. Bayangkan ini adalah couple, lelaki, perempuan, ni single. So dalam persamaan sebenarnya yang single ni dia akan tarik Cl. So kita akan dapat Zn Cl. First step tulis macam ni dulu. Okay, next step baru kita check dia punya charge. Zn tu plus 2 kat atas, Cl minus. So 2 ni cikgu bawa ke sini plus dengan, okay, kita tengok apa yang tinggal. Yang ni kita dah tulis, zinc kita dah tulis, yang tinggal adalah H. Jadi dekat sini kita akan jadikan dia sebagai gas hidrogen. Okay, so daripada persamaan, kalau kita tengok yang sebelah kiri dengan sebelah kanan, kita dapati bilangan Cl ni ada 2. Tapi kalau kita tengok Cl yang dekat sini, dia ada 1. Jadi untuk cikgu balancekan dari segi bilangan Cl, cikgu akan letak 2 dekat depan ni. Barulah persamaan kita menjadi persamaan kimia yang seimbang. Okey, bila kita dah dapat persamaan kimia yang seimbang, cikgu nak ajar macam mana kita nak tulis persamaan ionik. Dan persamaan ionik tu sebenarnya adalah apa? Okey, first step, bila kita nak tulis persamaan ionik, tips dia, yang pertama kita kena ada dulu persamaan kimia seimbang. Kalau tak ada persamaan kimia seimbang, kita tak dapat buat persamaan ionik seimbang. Step yang kedua, kita kena tulis cas bagi setiap unsur. Tulis cas. Maksudnya, pelajar perlu tentukan berapakah cas ataupun nombor pengoksidaan bagi zinc ni. Zinc ni berapa? Cikgu selalu pesan kat student macam mana cara nak tahu. First step, kita tengok keadaan zinc ni. Bila zinc ni satu macam ni, maksudnya zinc adalah sejenis atom. Kita pernah belajar dalam form 4. Okay, so atom sebenarnya dia adalah neutral. Bila cikgu kata neutral, maksudnya dia tak ada cas. Jadi cikgu akan letak kat sini adalah kosong. Maksudnya zinc ni tak ada cas, kosong. Alright, untuk hydrogen, hydrogen dekat sini HCl. Okay, bila cikgu letak dua color, H dengan Cl, pelajar kena tahu sebenarnya hydrogen dengan Cl ni masing-masing dia ada cas. So, sebab apa dia ada cas? Sebab hydrogen ni mestilah positif, Cl negatif. So, konsep dia bila kita ada satu positif, satu lagi negatif, dia akan attracted. Sebab itulah dia boleh duduk sebelah-sebelah. So, jadi sebenarnya H ni kita hafal, dia punya cas dia adalah positif 1. Cl, cas dia adalah negatif 1. Yang sebelah sini, zinc yang dekat sini, tengok satu hitam, satu merah. Macam cikgu cakap tadi, kalau ada hitam dan merah, dia mesti ada cas. Sebab tu dia boleh duduk sebelah-sebelah. So zinc, cas dia adalah 2+. Cl, cas dia adalah negatif 1. Hidrogen yang dekat sini, disebabkan hidrogen ini berada dalam keadaan molekul. Molekul ni maksudnya bilangan atom dia lebih daripada 1. Jadi dia tak ada cas. Ingat, kalau kita ada atom, cikgu tulis kat sini, atom dan juga molekul, tak ada cas kosong. Alright, next step, apa yang kita nak buat untuk kita dapatkan persamaan ionik. Nanti cikgu akan explain kenapa pentingnya persamaan ionik dan kat mana silapnya pelajar bila dia tak tahu nak buat persamaan ionik. Okay,
So, bila kita nak buat kat sini, step yang ketiga, kita kena perhatikan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Perhatikan unsur-unsur yang tak ada perubahan cas. Contoh, zinc sebelum kosong, zinc selepas positif 2. So daripada yang kita perhatikan ni, kosong kepada positif 2 maksudnya ada perubahan. Tapi kita kena cari siapakah unsur yang tak ada perubahan cas sebelum dan selepas. Okay, so kalau kita tengok kosong positif 2 berubah. Kalau hidrogen positif 1 pergi kepada kosong berubah. Tapi kalau kita tengok Cl daripada negatif 1, cikgu bulatkan, sebelum, selepas pun negatif 1. Maksud dia Cl ni tak berubah dari segi cas. So, bila tak berubah, sebenarnya Cl ni kita panggil dia sebagai spectatus ion, ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah sejenis ion penonton. Penonton tu maksudnya dia just perhatikan apa yang berlaku dekat ini dan ini. Dia tak terlibat dalam persamaan tu. Macam mana cikgu tahu? Sebab cikgu tengok dari segi dia punya cas ataupun nombor pengoksidaan tak berubah. Okay? So, bila kita nak buat persamaan ionik? Persamaan ionik adalah persamaan di mana kita tak akan tulis ion penonton. Maksud dia yang tak terlibat dalam persamaan, kan? Yang ni kan? Kita tak akan tulis kat sini. Kita hanya tulis unsur yang terlibat dalam persamaan. Jadi, cikgu tulis tip yang ketiga, buang. Buang, eliminate. Buang unsur yang tiada perubahan cas. Perubahan cas. Okey. Lepas tu, bila dah buang ni, dah kita bangkang. Lepas tu, untuk buat persamaan ionik, senang je. Salin je balik ini, tulis kat sini. Jadi, cikgu akan ingat yang bawah ni adalah cas. Okey. Jadi, cikgu akan salin balik zinc. Cikgu akan tulis sebagai Zn. Ada cas ke tak ada cas? Tengok kosong. Maksudnya tak ada cas. Jangan tulis apa-apa kat sini. Tambah 2H. Cl jangan tulis sebab dia tadi penonton. Alright. H yang dekat sini tengok ada cas ke tak ada cas? Ada cas kan? Jadi cikgu akan letak positif kat depan ni. Okay. Lepas tu cikgu buat arrow. Zinc. Ada cas ke tak ada cas? Ada cas kan? Alright. Plus dengan H2. Barulah dapat persamaan ionik. Okay. So, yang sebelah kiri, yang ini sebelah kiri, kita namakan sebagai bahan tindak balas. Bahan tindak balas. Yang sebelah kanan ni, kita namakan sebagai hasil tindak balas. Okay. Untuk bahan tindak balas, ada dua. Cuba kita tengok. Yang ini apa nama dia? Atom kan? Atom Z. Yang ini adalah ion hidrogen. Okay. Sebab apa cikgu tulis nama untuk bahan? Sebab sebenarnya dia punya keyword ataupun roots dalam tajuk kadar tindak balas ni sebenarnya dekat teori pelanggaran. So dalam teori pelanggaran, nanti pelajar akan didedahkan tentang 4 ataupun 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay. So 5 faktor tu kita ada kepekatan, suhu, saiz bahan, makin dan juga tekanan. So, untuk kelima-lima faktor, okay, untuk kelima-lima faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas di dalam teori pelanggaran, soalan selalunya tanya bahagian esei. 10 markah, 4 markah, 12 markah, disuruh buat comparison. So, kesilapan student adalah di mana bila dia nak jawab soalan-soalan esei yang 10 markah, 12 markah tu, dia tak tahu nak tulis persamaan ionik. Sebab bila dia tak tahu nak tulis persamaan ionik, maksudnya dia tak tahu apa berlanggar dengan apa dalam situasi yang berlaku, dalam tindak balas yang berlaku tu. Nanti cikgu akan bagi dia punya ayat-ayat dia tu macam mana. So, bila kita nak tahu dalam sesuatu tindak balas, untuk sesuatu tindak balas berlaku, bahan tindak balas kita sebenarnya dia mestilah berlanggar antara satu sama lain. So, bila kita nak cakap bahan apa berlanggar dengan apa tu, kita kena mention nama ni dan nama ni. So, kesilapan ramai pelajar adalah dia tak tahu nama ni apa. Sebab apa dia tak tahu nama ni? Sebab dia just tahu buat persamaan kimia seimbang. Dia tak tahu nak buat persamaan ionik. Even kalau dia buat persamaan ionik pun, nama dia tak kenal. Ini atom ke, ion ke. Kalau just cakap, oh, zinc berlanggar dengan hidrogen. Salah juga sebab tak ada perkataan atom.
tak ada perkataan ion. Kalau refer kat sini kita cakap zinc nanti berlanggar dengan asid hidroklorik. Salah juga sebab kat sini kita kata dia adalah ion penonton. So maksud dia ion penonton tu dia tak terlibat dalam persamaan. Ha, macam tu. Sebab itulah untuk kelas, setiap kelas cikgu, setiap pelajar yang belajar dengan cikgu, cikgu akan menitik beratkan method untuk nak buat persamaan ionik. Sebab once dia boleh buat persamaan ionik, part yang teori pelanggaran tu dah jadi mudah. Maksud dia 8 markah, 10 markah tu dah insyaAllah dalam tangan. Okay. Alright, so dekat sini cikgu bagi satu contoh. Okay, cikgu nak proceed okay ke? Ada soalan boleh komen kat bawah. So sekejap lagi cikgu nak bagi apa namanya, modul kimia. Modul kimia, okay, yang cikgu buat berkala kepada seorang penonton yang bertuah. So dia punya modul ni, ada banyak tajuk. Tajuk form 4 ada, form 5 ada. So fully color. So everything, nota-nota yang cikgu buat selalunya dia refer kat sini lah. Okay, so siapa yang ada soalan boleh komen dekat bawah. Okay, kejap lagi insyaAllah cikgu cuba untuk jawab. Alright, nak minta ni duster. Sekejap eh. Okay, cikgu nak ajar, cikgu nak teruskan dengan lakaran graf sebenarnya hari ni eh. Okay, so cikgu pada ini. So ingat eh, step untuk persamaan ionik 1, 2, 3. Last sekali kita akan tulis balik elok kat sini. Okay, so untuk lakaran graf, sekejap. Okay, cikgu nak proceed kepada lakaran graf. Okay, so yang ini pun part yang student selalu pening bila soalan tanya berkenaan dengan lakaran graf. Okay, macam mana soalan yang ditanya selalunya bila kita sebut lakaran graf, soalan tu akan tanya apa? Okay, cikgu bagi contoh soalan eh. Soalan tanya, dia suruh kita lakarkan graf isi padu gas yang terhasil melawan masa. Okey, melawan masa. Okey. So, bila soalan graf ada dua jenis. Yang pertama adalah plot, yang kedua adalah lakaran. So, bila dia kata plot, maksud dia wajib guna kertas graf. Bila dia kata lakaran, maksud dia kita just sketching, dia nak tengok bentuk je. Alright, macam mana nak buat? Alright, first step, kita buat dulu paksi. Paksi Y, lepas tu paksi X. Okay, ini paksi Y, ini paksi X. Okay, so yang mana satu paksi Y, yang mana satu paksi X? Ambil perkataan melawan. Sebelum melawan, yang ini mestilah berada di paksi Y. Selepas melawan, ini mestilah berada di paksi X. Jadi, cikgu akan tuliskan dia punya tajuk graf. Tajuk paksi dulu, isi padu gas / cm cube. Masa / saat. Okay, so bila soalan kata isi padu gas yang terhasil, first step student kena tentukan dulu isi padu gas yang kita nak lukis tu, dia adalah bahan ke hasil? Bila dia cakap terhasil, dah ada keyword dekat sini. Keyword yang penting, maksudnya mestilah hasil. Dalam sesuatu tindak balas, kita tahu hasil akan semakin bertambah sementara bahan akan semakin berkurang. Jadi bentuk graf yang kita akan lukis sebenarnya graf naik bukit. Ini graf naik bukit. Nak lukisnya mudah, tapi selalunya pelajar akan confuse bila soalan bagi dua jenis tindak balas macam ni. Tindak balas yang pertama, eksperimen yang pertama, ini tindak balas dia. Tindak balas yang kedua, ini tindak balas dia. Macam tu. So di satu paksi yang sama ni, kita nak lukis. Macam mana kita nak lukis? Kita tahu bentuk graf kita macam ni, tapi kita nak lukis yang graf yang macam mana? Macam ni ke? Adakah macam ni ke? Ataupun macam ni ke, dia bersambung ke? Yang mana satu? Yang itu yang cikgu akan explain. Okay, cikgu akan explain macam mana step dia. Alright, first step eh? First step, cikgu buat macam ni dulu. Okay, dua keyword yang penting sebelum cikgu explain. Dua keyword yang penting pelajar kena tahu. Keyword dia adalah cerun
dengan tinggi. Cerun dengan tinggi. Bila cikgu kata cerun, pelajar kena tahu, cuba tengok antara hitam dengan merah yang mana yang lebih cerun. Bila cikgu kata cerun, cerun mestilah refer kepada paksi Y. Paksi Y yang ni. Ambil satu titik, lepas tu tengok siapa yang paling dekat dengan paksi Y. Dialah yang paling cerun sebenarnya. Okey? Jadi, daripada sini, kalau kita perhatikan yang kali hitam ni, dia paling hampir dengan paksi Y. Jadi, yang hitam ni sebenarnya dia lagi cerun. Cikgu tulis kat sini, dia lagi cerun. Okey, kecerunan graf sebenarnya bergantung kepada kadar tindak balas. Maksud cikgu, kalau graf kita lebih cerun, maksud dia kadar tindak balas dalam sesuatu eksperimen tu adalah tinggi. Macam mana kita nak tahu kadar tindak balas tu tinggi? Ada 5 faktor yang cikgu sebut tadi. Yang pertama, kepekatan mestilah tinggi. Yang kedua, suhu mestilah tinggi. Yang ketiga, saiz mestilah kecil. Yang keempat, mesti ada mangkit. Dan yang kelima, tekanan mestilah tinggi. Okey, poin yang kedua. Bila kita sebut ketinggian, ketinggian maksudnya antara yang merah ni dengan yang hitam, graf mana yang lagi tinggi? Okey, ketinggian sesuatu graf sebenarnya bergantung dekat paksi X. Ambil satu point, then kita tengok siapa yang lagi tinggi. Yang ini obviously memang kita tak pening lah, yang ini lagi tinggi kan. Okey, ketinggian, ketinggian sesuatu graf sebenarnya bergantung kepada bilangan mol. Bilangan, cikgu tulis bilangan mol. Tak tahu mol tu apa, kita tengok dalam cikgu punya video sebelum ni, cikgu explain apa maksud mol, apa formula-formula dalam mol. Okey, so bila tinggi tu maksudnya mol dia tinggi. Cikgu bagi satu formula mol. Satu formula mol, mol sama dengan MV. M ni maksudnya kepekatan darab dengan dia punya volume bagi dengan 1000. Contoh. Alright, so untuk graf ni, kalau cikgu tulis kat sini nampak ke? Nampak? Nampak ke? Nampak eh? Kalau cikgu lukis kat sini. Okey. Okey, soalan kat sini eh. Lakarkan graf isi padu gas yang berhasil melawan masa untuk eksperimen 1 dan eksperimen 2. Tengok step yang cikgu nak buat ni. First step, lukis dia paksi, lukis dia paksi Y, paksi, paksi X dengan paksi Y. Paksi X terus letak dia punya tajuk isi padu. Isi padu gas / unit cm³. Jadi masa / unit saat. Next step, senang je. Kan kita nak lukis graf isi padu ataupun graf untuk hasil. Lukis je, naik bukit. Lepas tu label, 1. Tak perlu tengok soalan, terus buat dulu. Okay, next step baru kita tengok soalan. Okay, sekarang ni yang depan adalah V. Cikgu tulis kat sini V. V tu maksudnya volume, volume isi padu. Yang kat belakang ni mol dm cube, yang ini adalah dia punya kemolaran. Kemolaran tu adalah kepekatan sesuatu asid. Alright, so tengok volume. Volume tak mempengaruhi kadar tindak balas. First step kita kena cari dulu, apakah faktor yang mempengaruhi KTB ataupun kadar tindak balas dalam eksperimen 1 dan 2. Cari dulu, cari dulu faktor dia apa. Macam mana nak cari? Jangan tengok volume, sebab cikgu kata volume bukanlah faktor dalam KTB. Alright, kita tengok ni kat sini. Kemolaran, kemolaran tu maksudnya kepekatan. Kalau kita perhatikan nombor sini lagi besar daripada nombor sini. Jadi maksud dia yang eksperimen 1 ni adalah pekat, eksperimen 2 ni adalah cair. Jadi faktor dia adalah, cikgu tulis kat sini, kepekatan asid kita, HCl. Alright, so yang ni cair kan? Okay, bila dah tahu eksperimen 2 ni cair, kita terus lukis graf. So kalau cair, dia punya KTB dia akan jadi apa? KTB dia akan jadi rendah. So, bila kita nak lukis untuk eksperimen 2, kita tahu kadar tindak balas dia rendah, kita nak lukis kat atas hitam ni ke kat bawah hitam? So, bila rendah, mestilah kat bawah kan? Jadi, kita akan lukis macam ni dulu. Lukis, stop. Okay, next kita dua. Jangan sambung lagi, kita tak tahu lagi dia punya ketinggian dia tu bawah ke, sama ke, ataupun atas. Tak tahu lagi, stop dulu. Then, barulah kita pergi kepada second step, kita kena kira bilangan mol.
Macam mana nak kira? Tengok information yang kita ada. Kita ada volume dan juga kemolaran ni, simbol dia M. Volume ni simbol dia V. Okay, nak kira mol senang je. Ambil 0.2 darab 50. 0.2 darab 50 dapat berapa ni? Dapat berapa? Dapat berapa? 10. Tak payah bagi 1000. 10. 100 darab 0.1 dapat 10. Jadi, kalau kita perhatikan bilangan mol untuk eksperimen 1 dan eksperimen 2 adalah sama. So, kalau sama, barulah kita boleh sambung graf kita tu. Maksudnya dia punya ketinggian dia sama. So, cikgu akan sambung. Sambung, 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 sambung. Ha, sama macam ni. Dah siap. So, inilah jawapan dia. Okay? So, untuk nak buat graf, cikgu konkludkan balik. First step, kena lukis dia. Buat paksi. Lepas tu, lukis je nak bukit. Next step, baru tengok soalan. Tengok soalan, cari faktor dulu. Okay? Bila cari faktor, baru tengok dia punya bilangan mol. Okay? So, cikgu rasa cikgu akan stop cikgu punya session dekat sini. Okay? Untuk modul tu, nanti kita akan hubungi kemudian. Okay? So, ini adalah cikgu tunjuk lagi sekali modul berwarna untuk kimia. Okay? Kita belajar semula kimia form 5 ada 5 chapter. Nanti bila sampai dekat chapter 3 tu, sedikit tough untuk student. Okay? Ini berkala. Okay, so modul berkala ni kita akan bagi waktu seminar mastery. Seminar mastery SPM yang kita akan jalankan pada siri 1 pada cuti sekolah March 19 hari bulan sehingga 22 hari bulan. Okay, ini satu program eksklusif dan program khas yang kita buat khusus untuk pelajar SPM, Science Student. Kita tawarkan 4 subjek, Admat, Fizik, Kimia dan Bio. Jadi pelajar akan diberikan modul-modul yang berwarna. Okay. Selalu orang tanya cikgu, cikgu apa beza intensif dengan seminar mastery kan? Dia sebenarnya kalau intensif tu, kita punya konsep dalam seminggu kita akan habiskan satu topik. Okay, modul yang diberikan bukan modul yang berwarna. Tetapi kalau untuk seminar mastery, khusus untuk pelajar Science Student SPM yang bakal nak ambil SPM 2018, okay, sehari kita akan cover 2 sehingga 3 topik lah. Okay, kalau kita cover satu topik setiap cuti sekolah, satu topik tak sempatlah untuk kita nak habiskan silibus. Lepas tu kita nak ajar cara teknik-teknik menjawab lagi, tak sempat. Jadi kita come out dengan seminar mastery di mana pelajar akan dapat modul-modul dan sepanjang cuti sekolah tu dia dapat cover lah sekurang-kurangnya 2 topik, 2 hingga 3 topik. Okay, so nanti insyaAllah kita akan sambung lagi cikgu punya sesi live next week. So thank you sebab menonton. Nanti kita sambung lagi. Alright, thank you, bye.